helikopter angkut berat memegang kunci penting dalam pergerakan pasukan dan senjata ketika mengirimkan pasukan atau barang ke wilayah yang tidak ada landasan untuk pesawat sayap tetap, maka helikopter menjadi solusinya. Dengan kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal menjadikannya tidak akan terlalu memiliki masalah dalam hal operasional di wilayah terpencil. Jika kita melihat 5 helikopter transportasi militer terbesar yang ada saat ini, maka jelas tampak persaingan antara Rusia dan Amerika. Mari kita lihat daftarnya. Yang paling besar adalah Mil Mi-26 Rusia. Mil Mi-26 adalah helikopter terbesar yang pernah diproduksi dan oleh NATO disebut sebagai Halo. Saat ini mesin angkat berat ini beroperasi dengan hampir 20 negara. Perkembangannya dimulai pada awal tahun 1970-an. Perancang memiliki tujuan untuk menghasilkan helikopter dengan kapasitas beban 2 kali lipat dari mesin kontemporer manapun. Helikopter mulai beroperasi pada tahun 1983. Mi-26 memiliki kemampuan membawa muatan setara dengan pesawat transport C-130 Hercules. Area kargo ketika pintu belakang tertutup memiliki panjang 12 meter, lebar 3,2 meter, dan tinggi langit-langit minimal 2,9 meter. Interiornya bisa dikonfigurasi untuk menampung 80 tentara yang dilengkapi dengan peralatan tempur atau 60 tandu. Namun ada kasus helikopter terbang dengan 150 tentara. Sebagai alternatif, helikopter kargo ini dapat membawa 2 kendaraan tempur seberat masing-masing 10.000 kg. Mi-26 juga bisa membawa berbagai beban secara eksternal. Model terbaru Mi-26M bisa mengangkat bahkan lebih berat lagi dengan memiliki kapasitas muatan sebesar 25.000 kg. Yang kedua, CH-53K King Stallion. Amerika menempatkan helikopternya di peringkat kedua yang diisi oleh CH-53K King Stallion, helikopter angkut berat baru yang telah mulai diserahkan ke marinir Amerika. King Stallion selain helikopter terkuat milik Amerika, juga menjadi yang paling mahal. Dengan bandrol sekitar 144 juta dolar Amerika, harganya lebih mahal daripada jet tempur siluman F-35A dan hampir sama dengan F-22 Raptor. Namun, King Stallion dapat mengangkut 3 kali lebih banyak dari helikopter yang diganti, CH-53E Super Stallion. Direkayasa oleh Sikorsky, CH-53K melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2015. Helikopter memiliki lebar sekitar 28 kaki dan panjang 99 kaki. King Stallion juga dapat terbang pada kecepatan maksimum sekitar 230 mil per jam. Selain itu, helikopter memiliki ketinggian terbang maksimum sekitar 9.520 kaki dan memiliki berat lepas landas maksimum sekitar 88.000 pon. Selain itu juga dapat secara eksternal menarik lebih dari 27.000 pon atau 3 kali yang bisa dilakukan oleh CH-53E. Di dalam kabinnya, helikopter dapat memuat 2 Humvee atau kendaraan lapis baja ringan. Di peringkat ketiga ada CH-47F Chinook milik Amerika Serikat. Sebenarnya masih ada CH-53E Super Stallion di atas Chinook, tetapi helikopter tersebut sudah mulai digantikan oleh King Stallion, sehingga di peringkat ketiga CH-47F Chinook layak untuk menempatinya. CH-47 dikembangkan untuk memenuhi persyaratan Angkatan Darat Amerika. Helikopter ini pertama kali terbang pada tahun 1961 dan mulai beroperasi pada tahun 1962. Sejak saat itu, lebih dari 1.200 telah dibangun, termasuk model yang diproduksi di Italia dan Jepang. Helikopter itu telah diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia, dan Chinook direncanakan untuk tetap beroperasi dengan Angkatan Darat Amerika sampai melewati tahun 2060. Atau dengan kata lain, helikopter akan terbang lebih dari 100 tahun setelah pertama kali memasuki layanan.
Sinok melakukan berbagai misi transportasi termasuk mengangkut tentara, perlengkapan dan peralatan ke medan perang. Helikopter ini juga dikerahkan untuk evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, pemulihan pesawat terbang, penerjunan pasukan dan operasi lainnya. Sinok menampung hingga 44 orang dan bisa mengangkat 10.300 kg kargo internal dan 11.300 kg eksternal. Helikopter memiliki 2 kargo eksternal dan dapat membawa berbagai muatan, seperti kendaraan ringan atau artileri secara eksternal. CH-47F adalah versi terbaru yang bisa membawa hingga 55 penumpang atau sampai 12.700 kg kargo. Amerika masih mengisi peringkat keempat dengan V-22 Osprey. Sebenarnya ini bukan helikopter murni tetapi tilt rotor operasional pertama di dunia. Osprey menggabungkan kemampuan lepas landas vertikal seperti helikopter, tetapi mampu mencapai kecepatan penerbangan setara dengan pesawat sayap tetap bermesin turboprop. Osprey digunakan oleh Angkatan Darat, Angkatan Udara, Korps Marinir, dan Angkatan Laut Amerika dengan pengiriman dimulai pada tahun 2001. Untuk Marinir dikenal dengan sebutan MV-22. Jepang juga sudah mulai menerima pesawat ini. Saat ini, Osprey adalah pesawat VTOL terbesar yang mampu menampung 24 tentara. Tilt rotor ini bisa membawa 9.000 kg secara internal atau 6.800 kg secara eksternal. Osprey bisa terbang dengan kecepatan jelajah maksimum lebih dari 500 km per jam atau hampir 2 kali lebih cepat daripada kebanyakan helikopter umumnya. Osprey juga mampu melakukan pengisian bahan bakar dalam penerbangan. Selain itu, dapat beroperasi dari kapal perang amfibi besar atau kapal induk dan bisa melipat sayapnya untuk menghemat ruangan di kapal. Di peringkat kelima, Rusia kembali menempatkan helikopternya, yakni Mi-38. Mi-38 Rusia adalah helikopter transportasi untuk militer dan sipil, serta diusulkan sebagai pengganti Mi-8 dan Mi-17. Awalnya dikembangkan sebagai versi perbaikan dari Mi-8, namun ada banyak perbedaan hingga Mi-38 akhirnya menjadi desain yang benar-benar baru. Helikopter ini memiliki sejumlah bagian baru seperti badan pesawat, mesin, sistem rotor dan avionik dan bisa dilihat sebagai generasi baru Mi-8. Produksi helikopter ini dimulai pada tahun 2015. Untuk misi angkutan penumpang, helikopter ini mampu menampung hingga 32 tentara dan bisa membawa kargo 5.000 kg secara internal atau 7.000 kg secara eksternal. Berbagai versi Mi-38 rencananya akan diproduksi untuk misi yang berbeda dan peralatan mungkin dipasang untuk pendaratan darurat di atas air serta bisa diadopsi sebagai ambulan. Itulah sahabat jejak tapak 5 helikopter angkut terkuat di dunia yang ada sekarang ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda dengan informasi menarik lainnya. Selalu kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.